gambar di sini bahwa diagnosanya itu bisa banyak yang muncul terkait pasien mengalami jantung koroner. Ini bisa banyak hal ya, banyak hal yang dapat muncul. Ini saya buatkan listnya, tapi yang biasanya yang sering muncul masalah keperawatannya adalah biasanya mengalami akut pain atau nyeri dada yang akut ya. Karakteristiknya pasien mengalami nyeri dada itu kalau secara definisi adalah perasaan yang tidak nyaman secara sensori dan emosional ya, yang ditunjukkan dengan skala nyeri yang sangat tinggi dan biasanya durasinya itu kurang dari 3 bulan. Itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan, bahwa ada diagnosa dan diagnosa yang lain itu yang hampir mirip namanya juga nyeri, yaitu nyeri kronis. Kalau nyeri kronis itu adalah nyerinya berlangsungnya lebih dari 3 bulan. Jadinya nyerinya itu berlangsungnya lebih dari 3 bulan. Kemudian ada diagnosa banding lagi, yaitu sindrom post sindrom nyeri kronis sindrom. Jadinya itu nyeri kronis yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Tapi kalau terkait pasien yang mengalami ACS tersebut, ini adalah nyeri akut yang biasanya muncul. Kalau kita lihat definisi karakteristiknya, tandanya seperti apa? Mulai pasiennya mengalami diaforesis, skala nyerinya muncul skala nyeri, terus pasiennya ada ekspresi kesakitan, ya. Hemodinamiknya terganggu, ini bisa diangkat terkait masalah gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian yang bisa terjadi adalah penurunan cardiac output. Kenapa kok cardiac output ini bisa turun? Karena ini, karena tidak adekuatnya ya pompa pada saat pompa darah akibat gangguan dari metabolik dari si jantung tersebut. Jadinya kan tadi karena jantung itu kekurangan suplai oksigen karena perfusinya menurun disebabkan oleh karena aterosklerosis, kemudian terjadi karena penyumbatan pada klot mengakibatkan suplai darahnya ke jantung itu menurun sehingga apa kinerja jantung itu juga menurun sehingga menyebabkan cardiac output itu menurun, MAP menurun, sehingga ini bisa diangkat. Ini adalah data-datanya Bapak Ibu, mulai dari datanya bradikardi, gambaran EKG, kan kelihatan kita di gambaran EKG-nya pasiennya mengalami ST elevasi, non-STEMI, dan lain-lain. Kemudian adanya heart palpitasi, pasiennya takikardi juga, permasalahan pada preload, ya, afterload, juga kontralitas, ya, kontraksinya juga mengganggu. Terganggu juga karena perfusinya tadi menurun, ini bisa diangkat. Kemudian juga yang bisa diangkat biasanya pasiennya juga selain mengalami nyeri juga ada juga diagnosa yang bisa diambil itu adalah pola nafas yang tidak efektif karena pada saat pasien melakukan proses ventilasi pasien mengalami kesulitan. Kenapa? Pasiennya mengalami nyeri hebat, jadinya untuk bernafas saja sulit seperti itu. Bisa juga karena adanya sumbatan pada jalan nafas, bersihan jalan nafas tidak efektif, ini bisa dilakukan dengan data-data seperti ini. Kemudian juga ini ada diagnosa yang lain, yaitu risiko penurunan kardiak akut. Kalau tadi itu sudah terjadi penurunan kardiak akut, kalau ini risiko. Jadinya kalau ini yang apa datanya ini menandakan gambaran ke depan kemungkinan terjadi ketidakakuatan terkait darah yang disuplai oleh jantung. Bisa diakibatkan oleh di sini mulai gambaran ritmenya jantungnya itu mulai berubah. Yang harusnya gambarannya sinus rhythm itu menjadi pasiennya contohnya menjadi takikardi atau bradikardi itu bisa diangkat. Kemudian preloadnya juga, kemudian stroke volumenya juga atau cardiac output menurun itu juga bisa diangkat di sini. Seperti itu. Oke. Ini adalah obat-obatannya yang Bapak bisa Ibu baca. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
Monggo kalau ada yang mau didiskusikan terkait materi ini. Mungkin ada gambaran Bapak Ibu yang kondisinya di lapangan terkait gimana sih? Mungkin bisa diceritakan nih ke saya atau ke teman-teman lain kalau pasien mengalami jantung koroner itu apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya contohnya di Jember. Monggo Bapak Ibu. Halo. Ya Bapak, mau tanya. Terkadang ini keluhan pasien di lapangan itu yang sering terlewatkan oleh perawat dan kita juga kurang memahami mungkin ya soal tentang kardio itu. Jadi pasien itu memang masuk biasanya dengan diabetes dan lain sebagainya. Terus beliau itu tidak begitu sesak Pak, nyeri perut. Setelah nyeri perut jarak berapa menit gitu bisa cardiac arrest. Keluhannya yang sering begitu Pak. Itu gimana ya Pak? Saat ditanya sebelum-sebelumnya pasien itu tidak pernah ada keluhan. Berdasar pengalaman saya juga Bu, banyak yang membuat kita loss biasanya. Lossnya ini kan biasanya di trias gitu Bu ya. Di triasnya itu loss biasanya yang menyebabkan samar-samar seperti kasusnya saya yang berikan di awal. Yang patut kita curigai itu pertama pasiennya mengalami nyeri, ya. Nyeri bukan hanya nyeri dada, tapi nyeri di daerah gaster juga, episgastrik. Itu kita harus berpikir diagnosa bondingnya. Jadinya kita berpikir kalau mengalami nyeri di situ, pasti satu, pasiennya kemungkinan mengalami gastritis. Kemudian juga pasiennya ada riwayat trauma atau tidak, atau juga ada masalah pada paru atau kardionya. Jadinya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk kita menggambarkan ini pasiennya mengalami ACS atau enggak, memang pemeriksaan yang paling bagus itu di trias. Kalau ada gambaran ini harusnya dilakukan biasanya usia berapa gitu, usia lebih dari 30 tahun gitu, apapun gejalanya itu wajib dilakukan pemeriksaan EKG. Jadinya yang menjadi kunci adalah dilakukan pemeriksaan EKG di kondisi di pre-hospital. Ya mulai dari bukan hanya di rumah sakit tipe B sebenarnya, tantangan kita ke depan adalah mulai dari puskesmas, mulai dari perawat di ambulan, harusnya sudah tersedia seperti itu untuk mencegah terjadinya ini. Biasanya saya dulu punya pengalaman Bu, di rumah sakit di mana nggih? Rumah sakit di Pasuruan, rumah sakit besarnya di sana. Dia mengalami nyeri dada itu, keringat dingin dan lain-lain. Inilah ini kok nggak langsung dilakukan pemeriksaan EKG, nunggu apa gitu kan? Nunggu dokternya. Oh kenapa nggak dilakukan perawat saja, ntar dilaporkan aja hasilnya menunggu instruksi. Itu pasiennya itu mulai nyeri hebat. Untung gambarannya bukan STEMI Bu. Kalau STEMI kan bisa pasiennya mengalami cardiac arrest. Dia mengalami nyeri hebat sampai nyerinya itu menghilang. Berarti kan kemungkinan pasiennya mengalami unstable angina. Seperti untung aja unstable angina. Kalau dia nggak, bukan gambarannya ST, bukan gambarannya normal atau gambarnya malah ST elevasi atau T depresi, maka kondisinya pasiennya bisa berubah. Jadinya kalau menurut kuncinya pada pemeriksaan di prehospital, harusnya dilakukan pemeriksaan EKG pada usia 30 tahun walaupun tanpa ada gejala yang spesifik terkait nyeri dada sebelah kiri ya tumpul, tapi pasien yang kadang-kadang menjadi perancu kita itu adalah pasien yang mengalami gastritis karena samar-samar, karena letaknya gaster sama jantung itu berdekatan. Jadinya kalau kita nggak melakukan pemeriksaan EKG, nggak ada riwayatnya, kemungkinan kebanyakan memang lolos seperti itu, Bu Lina. Iya, Pak. Mungkin ada cerita yang lain? Ini sudah selesai. Ya. Masukan Bapak-Ibu, mungkin pengalaman yang bisa kita diskusikan. Kalau dengan GERD itu mirip ya, Pak? Beripun, Ibu? GERD. Nggih. Hampir mirip, Bu. Jadinya kata kuncinya kalau coba saya sharekan, nggih. Sharekan terkait penanganannya.
saya bukakan lagi. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak. Kok belum muncul? Ini kok belum muncul, kok hitam ini? Saya barusan ulang. Muncul terus hilang. Lagi. Coba saya munculkan lagi. Oh, ini. Oh, di stop. Coba tak selfie, tak munculkan lagi. Oh, kelihatan ini kayaknya. Kata kuncinya di sini, Bu. Sebenarnya kan kita orang Indonesia, walaupun dokter, walaupun perawat, kan patokannya kita penanganan pada kardio itu kan punyanya AHA, Bu, yang rata-rata kita anut. Cuma nggih, kondisinya terkait SDM, terkait sarana prasarana itu yang membedakan. Kalau di sini memang acuannya untuk mencegah itu apa? Waktu di emergency medical service, waktu di prehospital itu wajib melakukan namanya pemeriksaan 12 lead EKG. Kota kuncinya itu di situ untuk membedakan ini pasiennya mengalami ACS atau enggak. Kata kuncinya memang di situ, Bu. EKG-nya baru ntar waktu di IGD-nya kita melakukan pemeriksaan EKG lagi, kemudian pemeriksaan enzim jantung seperti itu, Bu, kata kuncinya. Bahkan tindakan-tindakan ini sudah diberikan waktu di prehospital seperti itu, Ibu. Ya Pak, terima kasih. Ini sami-sami. Pripun Bapak Ibu, apakah sampun? Ini mohon maaf Bu, saya diutus Bu Eki untuk memberikan dua materi. Tapi saya ada cuma jatahnya ini 1 jam, ini kan nggak nutut. Ini 3:30 katanya Pak Ferry masuk. Insya Allah materi yang kedua tetap saya akan berikan Bapak Ibu. Ini materi ini Pak Ferry ini udah masuk. Halo Pak Ferry. Halo. Sudah Pak Bu. Iki wis selesai. Aku kurang satu materi, ntar tak share lewat video ya yang materi kedua. Hostnya tak gantikan panjenengan nggih Pak Ferry nggih. Siap. Oke. Ini enggak akan mati Pak Ferry, link yang ini aman terkendali. Oh, siap. Ya, tuh. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu, kalau saya ada salah kata mohon maaf. Terima kasih tadi diskusinya kecil-kecilan. Ntar materi yang kedua saya akan share lewat YouTube nggih. Terima Siap. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo Pak Ferry. Assalamualaikum Bapak Ibu.